Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak yang ada di rumah? Tetap semangat belajar dan semoga sehat walafiat. Kembali kita belajar dari rumah untuk mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 1 sekolah dasar. Terlebih dahulu, mari anak-anak yang ada di rumah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bersama dengan pelajaran keempat, yaitu bersih itu sehat. Coba perhatikan dan amati gambar ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang yang bersih dan suci. Tahukah kalian apa itu bersuci? Bersuci yaitu menghilangkan kotoran. Badan, pakaian, dan tempat harus bersih. Bersuci dengan menggunakan air. Macam-macam bersuci antara lain. 1. Mandi. Badan kotor harus mandi. Dengan mandi, kita bersih dan sehat. Tahukah kalian bagaimana cara mandi yang benar? Mandi dimulai dengan membaca basmalah. Bersihkan anggota badan dengan air dan sabun sampai bersih. Setelah selesai, keringkan dengan handuk. Sehari minimal kita mandi 2 kali, pagi dan sore. Contoh bersuci yang kedua yaitu istinja. Tahukah kalian apa itu istinja? Istinja itu menghilangkan kotoran setelah buang air kecil atau besar. Bagaimana cara istinja yang benar? Sebelum kita masuk kamar mandi atau WC, hendaknya kita membaca doa dan memulai masuk dengan mengawali kaki kiri. Setelah buang air kecil atau air besar, bersihkan dengan air. Kita harus hidup bersih dan sehat, karena bersih pangkal sehat dan bersih sebagian dari iman. Bersih, ada bersih badan, bersih pakaian, dan bersih lingkungan. Cara membersihkan badan yaitu dengan membiasakan mandi 2 kali sehari. Tangan harus bersih dan juga teratur menggosok gigi dengan benar. Kuku yang panjang hendaknya kita potong secara teratur.
Demikian untuk pembelajaran pada pertemuan kali ini. Silakan kalian melakukan kegiatan bersih-bersih di lingkungan kalian, terutama di rumah kalian. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.